Ya, pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, 7 terpidana kasus Vina Eki belum kembali ke Lapas Cirebon. Pengembalian para terpidana masih menunggu informasi dari Kakanwil, Kemenkumham, serta Polda Jawa Barat. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ketujuh terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ketujuh terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini, 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ketujuh terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.